wabarakatuh. Saya Muhammad Fulkan Fadil dari kelas 5 Al-Razak SD Soekarno Hatta Kota Bumi akan mempresentasikan kreasi daur ulang berupa pesawat perang yang terbuat dari botol Yakult dan stick es krim. Bahan-bahannya adalah botol Yakult, stick es krim, tutup botol, roda bekas mainan, dan kertas merah dan putih. Alatnya adalah gunting, cutter, lem tembak, dan cat air. Kalian bisa menggunakan cat kayu dan cat lainnya. Baiklah, mari kita membuatnya teman-teman. Pertama-tama ambil botol Yakult. Kedua, ambil stick es krim. Lalu dilem. Kita tempelkan satu lagi di sebelahnya. Lalu lakukan yang sama di bawahnya. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian kita memotong stick es krim menggunakan cutter atau gunting untuk menyambungkan sayap atas dan bawah. Kemudian kita membuat bagian ekor pesawat. Kita tempelkan. Lalu kita membuat ekor sayap belakangnya. Lalu kita tempelkan di belakang biar membentuk ekor. Pesawatnya sudah hampir jadi. Lalu kita menutup bagian ini dengan tutup botol. Lalu kita membuat roda pesawatnya. Lalu bannya dipasang menggunakan baut. Lalu untuk memasang rodanya kita butuh melubangi sticknya. Ini bagian roda belakangnya, kita tempelkan dulu. Sekarang kita memasang roda bagian depan dan jangan lupa juga dikasih penyangga. Jangan lupa diberi balik-baliknya. Pertama-tama potong stick es krimnya. Untuk memasangkan balik-baliknya kita butuh memotong bagian tengah Yakult dengan cutter. Lalu kita potong susu satenya. Kemudian tahap terakhir yaitu mewarnai badan pesawat. Pesawatnya sudah jadi teman-teman. Saya membuat 3 pesawat, warnanya berbeda-beda. Yuk kita kasih hiasan bendera Indonesia. Alhamdulillah, kreasi daur ulang berupa pesawat tempur sudah selesai. Teman-teman, ini adalah miniatur pesawat Cureng. Saya melihatnya yang asli di Museum Dirgantara Yogyakarta. Selain pesawat jenis ini, kalian juga bisa menjumpai pesawat jet, helikopter, pesawat penumpang, dan lain-lain. Kalian harus ke sana ya. Demikianlah kreasi daur ulang saya berupa pesawat Cureng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.